Sekelompok anggota gangster melakukan penyerangan kepada buruh pabrik di Jalan Pembangunan 1 Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Para pelaku berjumlah lebih dari 10 orang mengendarai sepeda motor. Tanpa diketahui penyebabnya, mereka langsung menyerang buruh yang beristirahat secara membabi buta. Setelah buruh luka parah setelah diserang dengan senjata tajam, korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Selain melukai korban, pelaku juga merampas handphone milik korban. Balik lagi langsung nyerang ya. Ada berapa orang, Pak? Kayaknya ya 6, berarti banyak, ada 12-an orang ya. Dia mempersenjatai tajam. Pakai celurit semua, celurit ya. Yang keluarin dari celurit sih. Ada korban, Pak, di sini? Ya, korban satu, yang perutnya itu kena. Aksi brutal kelompok anggota gangster yang meresahkan buruh pabrik dan warga ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian.